Inilah kemeriahan lustrum ketiga ulang tahun kebebas paroki Santo Paulus Papa. Ini adalah lomba merangkai bunga dan janur yang dilaksanakan oleh umat paroki Santo Paulus Papa dari pusat paroki sampai stasi-stasi. Bisa kita lihat nampak para ibu dan bapak bombau bekerja sama menyelesaikan pengerjaan merangkai janur maupun bunga. Inilah hasil dari para peserta. Lomba dilaksanakan pada 24 Januari 2019 di halaman paroki Santo Paulus Fakfak. Inilah tim juri yang akan secara langsung menilai hasil karya peserta, baik merangkai bunga maupun merangkai janur. Hasil rangkaian ini akan digunakan pada misa syukur HUT Paroki yang ke-15 pada esok hari, Jumat 25 Januari 2019 di Paroki Santo Paulus Fafak, sekaligus dirangkai dengan penerimaan krisma bagi ke-185 peserta yang telah didaftarkan. Sekami mantap ya. Mantap. Untuk sekami besok akan diadakan lomba oleh kakak-kakak pembina yang ada di Paroki Santo Paulus Fakfak. Inilah suasana persiapan HUT ke-15 Paroki Santo Paulus Fakfak. Nampak umat bau membau mempersiapkan segalanya.